Ya, Bukit Gantang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Menteri, kerana baru ini pada permulaannya pengiraan dividen untuk pendeposit tabung haji itu dikira daripada siapa yang simpan yang terbanyak pada mula-mula bulan Januari. Kemudian apabila dapat kritikan daripada masyarakat dan terutamanya pendeposit, maka ianya berubah balik ke pengiraan asalnya. Jadi apakah perkara ini berterusan ataupun untuk tahun ini saja? Terima kasih kepada Menteri. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang atas apa tu keprihatinan Bukit Gantang terhadap jemaah haji. Dan begitu jugalah pihak kerajaan sentiasa begitu amat prihatin kepada masalah dan juga kepada penyimpan-penyimpan pendeposit. Sebenarnya bukan masalah, tetapi terhadap kebajikan pendeposit. Maka sebab itu apabila kita melihat ada pandangan-pandangan yang baik ke arah untuk menambah baikkan di sudut apatah lagi untuk maklumat Yang Berhormat, kita ada lebih hampir 8 juta orang yang menyimpan, tetapi yang nak pergi haji itu ialah lebih kurang sekitar 2 juta orang. Dia simpan untuk haji, tetapi yang lebih daripada itu 6 juta orang yang dia menyimpan lah bertujuan untuk mendapat pulangan dalam bentuk dividen. Kenapa mereka tertarik kepada simpanan tabung haji? Yang pertamanya ialah kerana simpanan tabung haji adalah merupakan simpanan yang berkonsepkan patuh syariah, syariah compliant dengan izin yang sepenuhnya. Yang keduanya yang menjadi tarikan kepada mereka ialah pihak tabung haji telah menyelesaikan urusan pembayaran zakat kepada penyimpan-penyimpan ini. Maknanya apa yang mereka terima adalah secara sepenuhnya. Jadi menjadi tarikan 6 juta orang menyimpan, fokus mereka penyimpanan itu ialah untuk tujuan menunggu dividen dan bonus, dan dalam masa yang sama juga ada 2 juta lagi pula ialah menyimpan untuk menunaikan ibadah haji. Saya bercakap ini secara umum keseluruhan. Maka sebab itu mereka menjadi tarikan untuk mereka menyimpan dari atas kesedaran dan juga atas keyakinan masyarakat penyimpan dan juga yang meyakini kepada tabung haji ini. Maka kita mengambil kira sama ada agihan dividen dan bonus adalah atas kepentingan penyimpan dan pendeposit tersebut. Maka sebab itu apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat tadi adalah untuk kepentingan. Jadi adakah kalau soalannya untuk tahun ini saja ataupun tahun-tahun kehadapan, di tahun ini dan di tahun-tahun kehadapan juga konsepnya ialah kita ingin menjaga kebajikan. Jadi maknanya kalau ada kebajikan dan kebaikan untuk pendeposit, penyimpan, tabung haji, kita akan tetap memikirkan ke arah untuk yang baik tersebut. Terima kasih Yang Berhormat.